Gunung berapi yang terletak di dekat ibu kota Islandia Reykjavik meletus, namun tidak mengganggu aktivitas penerbangan internasional. Aktivitas gunung berapi Litliðrutur di Islandia meningkat, selain memuntahkan lahar, gunung yang berjarak 30 km dari ibu kota Reykjavik ini juga mengeluarkan gas berbahaya. Letusan efusif pegunungan vulkanik aktif di daerah Fagradalsfjall ini terjadi pada Senin 10 Juli 2023, diiringi aktivitas seismik yang meningkat. Bukannya menjauh, warga dan ratusan turis justru berduyun-duyun mendekati lokasi ini. Untuk itu pihak berwenang mengimbau baik turis maupun warga untuk tidak beraktivitas di dekat aliran lahar.